Bagaimana dengan orang yang sangat pembersih, Ustaz? Rumahnya, tempat solatnya, telekonya kemas, kerja-kerjanya juga kemaslah. Tapi tak dapat mengawal mulut sehingga menyakiti kawan-kawan, bahkan ada masa memudaratkan. Ya. Yeah. Okey. Ini barangkali kita nak cuba pisahkan antara luaran dan juga dalaman. Ya. Yeah. Jadi dia nampak apa yang dia buat ni nampak okey, tapi punya dalamannya tak okey. Tak okey. Kan? Okey, pertama saya nak sentuh, ada orang memang dia jenis terlalu pentingkan luaran dia. Ya. Kalau orang lelaki dia panggil apa kena apa, orang yang terlalu jagakan penampilan ni, ada satu istilah dia tu. Apa lupa pula hari ni kan? Yang mana dia kalau boleh nak pakai minyak wangi, tak mainlah minyak wangi yang murah RM10 ni, dia pakai minyak wangi yang beratus-ratus, RM300, RM400, RM500 tu. Bukan sebab badan dia busuk sangat pun tak, tapi kerana dia nak branded tu. Bila dia mandi, oh dia tak mainlah mandi-mandi dengan sabun-sabun biasa, sabun mahal-mahal. Oh dia kalau potong rambut, dia tak main potong rambut kedai harga RM5, RM6, dia kena hair stylist. Dia jaga betul maskulin penampilan dia tu kan. Dia panggil metrosexual, itu istilahnya kan. Dia terlalu jaga metrosexual, baju dia tak main baju biasa-biasa, dia nak yang branded. Bagus dia, tapi orang macam ni, oh dia tu nampak macam tu tapi teruk tu dia tu. Jenis suka mengata orang tu, jenis asyik fikir buruk orang je kan. So kita tak fikir orang, kita fikir diri kita. Okay, kita fikir diri kita sekarang. Okay, contohlah kita ni seorang pembersih. Kita suka pakai lawa-lawa kan. Okay, baguslah satu sudut. Tetapi fikir pula, aku ni bersih tidak dalaman aku. Sebelum nak fikir orang tu bersih tidak dalaman dia, walaupun nampak luar je cantik, dalam kotor, fikir tanya diri kita dulu sebelum kita tengok orang. Kerana dengan kita banyak tuding pada orang tu, sebenarnya kita banyak tuding pada diri kita sendiri. Sebenarnya kan, kalau kita seorang yang pembersih pada luaran, sebenarnya kita juga nak tengok adakah kita bersih pada dalaman kita. So kita check diri kita, adakah aku ni sembahyang betul tidak, aku ni fikir buruk orang ke tidak, aku ni banyak sibuk memikirkan tentang diri orang lain ke tidak. So bila kita fikir diri kita sendiri, kita tak sempat terfikir orang lain. Kan, itu untungnya bila banyak fikir diri sendiri. Diri sendiri. Kita banyak melihat keburukan diri kita, kita tak sempat nak tengok keburukan orang lain. Kita akan nampak kehebatan orang macam nanti. Sebab kita fikir kita buruk, kita buruk, kita buruk. Tapi dalam masa sama, jangan fikir buruk saja. Sebagai self confident, orang yang nak berdaya saing, nak maju, dia kena fikir juga kebaikan dia. Apa kelebihan dia, apa kehebatan dia. So balance antara keburukan dia dan juga kehebatan dia tu, akhirnya dia boleh hidup sebagai orang yang normal. Berbanding orang yang hanya fikir keburukan orang dan hanya fikir kebaikan dia, akhirnya dia akan jadi orang yang tak normal. Saya